睡觉的可以吗？水饺皮啊、嗯、没有，明天早上拿可以吗？可以可以。你要几斤？一包。哎、欸，一包一斤，一斤一包这样就好了，一包就够哈，够了。好，明天早上，明天早上好，明天早上你要来拿哦。好了好了好了，一包没多少呢，五十几片，太多了啦，我跟老婆呀，一包这样就好了。好，好，好了，明天我来。好中天狗，带着板麦克的酒盒，要等到十一进行预热，倒罐子。好吃哎、欸！对呀、啊，我喜欢呢、欸。你喜欢？喜欢吃这个。它只是哈、嗯，比较丑的切开来，比较丑的。最近多少？35块。35。好，有多少？一单单呢？一单单。哎，可以哈。那这个多少？50块。50块。加油！要咸吗？不用。不用。谢谢，要的时候你提早跟我讲，我才有拿、啊。Assalamualaikum, halo sahabatku semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Maya Galbi. Hari ini ceritanya aku mau membuat dumpling atau bisa disebut pangsit. Kalau di Taiwan namanya sui chow, pao sui chow ya. Dan kebetulan kemarin itu nenek dikasih sayur ini, teman-teman. Ini sayur kucai ya. Kucai. Nah, aku enggak memakai kubis atau sayur kol, di sini aku memakai kucai aja sama daun bawang. Nah, ini untuk kucai dan daun bawangnya sudah saya bersihin, sudah saya cuci bersih. Ini tak keringkan sebentar ya, teman-teman ya. Saya angin-anginkan seperti ini. Nanti kalau sudah agak sedikit berkurang airnya baru saya potong-potong kecil-kecil kayak gitu. Dan di sini dagingnya juga sudah saya bersihin, sudah saya potong-potong. Ini mau tak blender aja. Oke, langsung saja ya, teman-teman. Apa aja bahan-bahannya? Mari kita intip. Untuk bahan-bahannya di sini aku sudah ada daun bawang, sayur kucai, ada kulit pangsit atau kulit dumpling, ada penyedap rasa, ini ada ayam tanpa tulang ya. Ini kulitnya juga saya sudah sisihkan. Ini saya potong-potong sekecil seperti ini. Kemudian ada bawang putih, ada kecap asin, ada saus tiram, ada merica bubuk dan ada gula pasir. Ini bahan-bahannya sudah saya cuci bersih. Ini juga sudah saya cuci bersih. Ini mau tak blender dulu ya. Dan alatnya untuk memblender, menghaluskan, menggiling dagingnya. Di sini aku pakai punya nenek. Makanya aku giling sedikit demi sedikit aja karena sekecil ini gilingannya. Ini bawangnya langsung saya giling jadi satu ya. Nah, teman-teman, untuk kulitnya ini enggak aku buang ya. Kulitnya aku potong kecil-kecil seperti ini, saya campurkan juga jadi satu. Untuk kecap asinnya aku memakai 2 sendok makan saja terlebih dahulu. Dan untuk saus tiramnya di sini aku memakai 1 sendok makan. Di sini saya nambahkan penyedap rasa 1 bungkus ya. Saya menambahkan sedikit merica bubuk ya. 2 sendok teh gula pasir. Dan ini saya aduk-aduk ya, teman-teman. Ini belum aku kasih garam ya. Takutnya keasinan.
Dan juga saya mau menambahkan sedikit tepung tapioka, teman-teman. 1 sendok makan tepung tapioka. Dan kemudian ini mau tak marinasi dulu ya. Mau tak biarkan dulu, saya taruh di lemari es kurang lebih 1 sampai 2 jam. Saya masukkan ke lemari es dulu ya. Nah, teman-teman, ini dagingnya sudah saya diamkan selama kurang lebih 1 jam di lemari es ya. Dan ini penampakannya tuh. Ini mau tak campur semua bahan-bahan sayurannya. Oke, lanjut. Dan ini bahan-bahannya, ini daun kucainya sudah saya iris. Saya potong-potong seperti ini ya. Ini sudah bersih ya, teman-teman ya. Tuh. Sudah sedikit kering. Wis atus lah kalau orang Jawa bilang atus. Ini daun kucainya dan ini daun bawangnya. Bahan-bahannya saya campur jadi satu semua. Nah, kurang lebih daging dan sayurnya tercampur seperti ini. Ini kulitnya, teman-teman, gak apa-apa. Tadi kulitnya gak aku giling soalnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan tempat ya, teman-teman. Nah, tempatnya ini saya alasi dengan tepung seperti ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan air matang ya. Untuk melipat dumpling itu sesuai selera kalian aja. Saya di sini seperti ini aja ya. Untuk besar kecil isian dumplingnya sesuaikan dengan selera kalian. Dan seperti ini cara aku ngebungkus ya. Saya ngebungkusnya seperti ini, tampak dari belakang, tampak dari depan seperti ini. Nah, satu bungkus sudah selesai, satu mikat nih, seperti ini penampakannya tuh. Nah, teman-teman, seperti ini setelah saya bungkus ya, dumplingnya tuh cantik banget. Seperti ini cara aku melipat. Untuk melipatnya itu sesuaikan dengan selera kalian, dengan kesukaan kalian ya. Kalau aku sukanya yang seperti ini. Dan ini siap untuk direbus, teman-teman. Tuh. Coba 5 aja dulu. Airnya sudah mendidih. Untuk sausnya ini bawang putih, daun bawang, ditambah kecap asin. Nah, ini teman-teman,